A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, alhamdulillah kita sudah sampai pada Zulqa'idah, sudah hampir akhir daripada Zulqa'idah, dan sekarang ini enggak lama lagi kita akan masuk Zulhijjah. Tentunya di dalam bulan Zulhijjah kita ketahui bersama, dalam bulan Zulhijjah itu ada satu hari yang paling agung, di antaranya disebut itu adalah hari yaitu Idul Adha, dan di situ terdapat juga Yaumun Nahar, itu hari pengorbanan. Tapi kita akan kaji di sini yaitu tema kita yang berkaitan dengan Idul Adha, yaitu salat Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita masih dalam kajian salat Idul Adha dalam kitab I'anatut Thalibin, baik dalam kitab Fathul Muhin matanya maupun di dalam syarahannya itu kitab Hasyiah I'anatut Thalibin, sebutkan di dalam cara untuk mengerjakan salat Idul Adha. Wal qismu tsani ma tusannu fihi al jamaah wa huwa salatul aidaini. Dan salat yang kedua adalah salat yang disunnahkan, salat sunnah ini, salat yang disunnahkan berjamaah. Jadi salat yang termasuk disunnahkan berjamaah adalah salat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa huwa salatul aidaini, yaitu salat dua hari raya, al Idul Akbar wal Asghar. Artinya hari raya yang besar dan hari yang kecil. Sejak kapan? Waktunya itu adalah bainatulu isyamsin wa zawaliha, antara terbit matahari dan tergelincirnya matahari. Jadi kalau matahari itu belum terbit, walaupun sebagian saja belum terbit, sedikit pun belum terbit matahari, maka itu belum sah kita mengerjakan sholat Idul Adha. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya, Tengku, Ustaz, Kiai, Abu, kapan kita apakah sudah masuk waktu sholat Idul Adha? Ya lihat saja kalau sudah terbit matahari, sedikit saja bagian daripada matahari itu sudah muncul, maka itu sudah sah mengerjakan Idul Adha. Lantas kalau seandainya matahari itu sudah tergelincir, kapan berakhirnya solat Idul Adha dan Idul Fitri? Yaitu ketika zawal syamsi, yaitu ketika tergelincir matahari. Pertanyaannya, apakah andai kata sesudah tergelincir matahari dia belum mengerjakan solat Idul Adha atau Idul Fitri, apakah hukumnya dia qadha? Maka di sini hukumnya sunnah mengqadha solat Idul Fitri dan Idul Adha yang yaitu terlanjur keluar waktu dan tidak sempat mengerjakannya dalam waktu. Nah, jadi lanjut lagi. Di sini disebutkan juga bahwa al-qismu tsani allati tusannu fihi al-jama'ah. Jadi salatul aida ini, salat dua hari raya ini merupakan khususiat daripada umat Islam. Jadi tidak ada salat Idul Fitri dan Idul Adha pernah diperintahkan kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Baik umat Nasrani, Yahudi, tidak pernah sampai kepada umat sebelumnya. Jadi ini merupakan spesialisasi, hanya khusus diberikan oleh Allah Ta'ala perintah mengerjakan salat Idul Adha ini dan Idul Fitri ini bagi kaum muslimin saja, umat Islam saja. Dah. Wa mithluha salatul istisqa wa salatul kusufain. Demikian juga sama seperti salat istisqa dan salat yaitu dua gerhana. Wa awalu 'idi salatin nabi sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri fi sanati tsaniyah minal hijrah. Di antara salat Idul Fitri dan Idul Adha, mana yang lebih dahulu pernah dikerjakan oleh Rasulullah? Yang pertama adalah yaitu hari raya salat Idul Fitri, dikerjakan oleh Rasulullah pada sanati tsaniyah, fi sanati tsaniyah, yaitu pada tahun yang kedua daripada hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Jadi ini baru dikerjakan salat Idul Fitri dan Idul Adha ini, itu pada saat Rasulullah sudah 2 tahun hijrah di kota Madinah. Dah. Lantas pertanyaannya, mana lebih utama mengerjakan solat Idul Fitri dibandingkan dengan solat Idul Adha? Nah, ini jadi pertanyaan, mana lebih besar pahalanya, mana lebih bagus pahalanya, mana lebih mulia? Nah, di sini dikatakan, dah.
wa salatu Idul Adha afdalu min salatil fitri, dan salat Idul Adha itu lebih baik daripada salat Idul Fitri. Kenapa? Li thubutiha binasil Quran. Dan jadi dalil kenapa salat Idul Adha lebih utama daripada salat hari raya Idul Fitri. Nah, li thubutiha binasil Quran, karena thubutnya salat Idul Adha itu jelas dengan dalil nas Al-Qur'anul Karim, teks Al-Qur'an. Wa huwa qauluhu ta'ala fasholli lirabbika wanhar, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sunnya kami telah mengkaruniakan kepadamu ya Muhammad Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar atau nikmat yang lebih atau syafaatnya atau nubuwahnya atau karunianya atau umat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka karena itu salatlah engkau ya Muhammad untuk Tuhanmu, jangan salat untuk selain Allah Ta'ala. Salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbannya. Jadi yang dimaksud dengan salat di sini adalah sholli salatal adha, yaitu salatlah dengan mengerjakan salat Idul Adha. Jadi ayat ini kalau melihat kepada asbabun nuzul, turunnya kepada yaitu maksudnya adalah untuk mentahkan salat Idul Adha. Demikian juga wanharil adhiyah, yaitu alirkanlah yaitu korban darah daripada hewan korban. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari raya ini disebut hari raya Idul Adha ini akbar? Hari raya akbar, hari raya yang paling besar, sedang disebut dengan Idul Adha. Sedangkan Idul Fitri disebut hari raya kecil. Kenapa ya? Karena pada hari raya Idul Adha itu banyak sekali dibebaskan yaitu orang-orang daripada likatsratil 'utuki fi yaumi 'arafah qablahu ithla yauma ithla yauma yura aktsaru 'utukan minhu faman i'taqahu qablahu fa huwa alladhi binisbati ilai 'aydun wa man la fa huwa fi ghayatil ib'ad wal wa'id. Jadi ini merupakan satu kemuliaan pada hari raya Idul Adha tersebut, banyak sekali dibebaskan manusia itu daripada azabnya Allah Ta'ala dalam neraka. Dah. Jadi kapan waktunya itu sejak terbit matahari hingga sampai tergelincir matahari. Jadi waktu daripada mengerjakan solat Idul Adha itu adalah sejak terbit matahari dan tergelincir matahari. Artinya zaman waktu yang ada di antara demikian, dan cukuplah terbit sebagian saja daripada matahari. Akan tetapi sunnah diakhirkan solat Idul Adha itu sehingga terangkat matahari. Jadi kalau seandainya kita lihat mana lebih utama, kita mengerjakan solat Idul Adha itu ketika sudah muncul nampak sedikit saja matahari, atau kita tunggu sampai naik matahari itu sampai satu tombak, mana lebih utama? Maka di sini dikatakan lebih baik yaitu menunggu sampai terangkatnya matahari karomhin, yaitu satu tombak. Jadi tinggi matahari itu bayang-bayang sudah naik satu tombak. Jadi bayang-bayang manusia atau benda itu sudah satu tombak, atau ukuran tinggi matahari itu satu tombak. Lil itba, karena mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Dah. Wa yusannul bukur li ghairil imam li ya'khudha majlisahu wa yantazira salata. Dan disunnahkan untuk jamaah yang ingin mengerjakan salat Idul Adha itu bersegera. Nah, segera hadir di majelis di mana yang akan diadakan yaitu salat Idul Adha dan menunggu datangnya waktu salat. Jadi bagi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai salat subuh langsung mandi, selesai mandi langsung berangkat ke masjid. Jangan lagi tunggu lama-lama dalam rumah. Jadi di sini kalau kita berangkat lebih dulu al-bukur, maka kita mendapatkan pahala yaitu bersegera lebih dahulu sebelum dikerjakan salat. Jadi segera mendatangi tempat salat sambil menunggu waktu salat Idul Adha itu pun mendapatkan pahala sunnah. Wa ammal imam, adapun imam, fayahdur waqta salat, imam itu justru semestinya dianjurkan dia hadir pada waktu mengerjakan salat. Jadi kalau imam datang, imam masuk pada waktu sudah hampir mengerjakan salat, itu lebih baik daripada dia datang lebih dahulu. Wa yusannu ay yu'ajjilal hudur fil adha liyattasiya waqtu tadhiyah. Sunnah untuk menyegerakan oleh imam hadir di dalam solat Idul Adha dibandingkan solat Idul Fitri. Kenapa? Liatas ya waktu tadhiyah, agar waktu untuk menyembelih hewan korban itu lebih lapang lagi. Maka kalau seandainya imam ditanya, mana lebih dahulu disunnahkan imam lebih cepat datang pada waktu Idul Fitri atau pada waktu Idul Adha?
Nah, disunahkan lebih cepat datang yaitu pada waktu sholat Idul Adha. Dikarenakan kalau segera dikerjakan sholat Idul Adha, maka waktu untuk menyembelih korban itu semakin lapang waktunya. Dah. Wa yuakhiruhu qalilan fil fitri liyatasya waktu sedekatil fitri, dan diakhirkan sedikit saja pada waktu hari raya Idul Fitri, salat Idul Fitri. Sedangkan kalau imam pada salat Idul Fitri, disunnahkan dia untuk datang terlambat, disunnahkan dia untuk melambatkan sedikit waktu salat Idul Fitri agar supaya waktu bersedekah mengeluarkan zakat fitrah itu masih bisa dikerjakan oleh sebagian orang yang belum sempat mengerjakan, yaitu mengeluarkan zakat fitrah, karena terkuncinya itu sesudah dikeluarkannya sebelum salat Idul Fitri. Walau irtafa'ati syamsu lam yukrah an-naflu wa yuakhiruhu qalilan qabla salati li ghairi al-imam. Walau irtafa'ati syamsu lam yukrahu an-naflu qabla salat li ghairi al-imam wa amma ba'daha fa in lam yasma' al-khutbah fa kadhalika wa illa quriha li'annahu yakunu mu'aridan 'anil khutbah 'anil khatib bil kulliyah. Wahia rakaatani, yaitu salat Idul Adha ini dikerjakan 2 rakaat secara ijma ulama, tidak ada 3 rakaat. Wahia kasairus salawati fil arkani wa syurut, sama seperti semua salat dalam rukun dan syarat-syaratnya dan sunah-sunahnya. Wa aqallu rakaatani, dan sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat kasunatil wudu, seperti salat sunnah wudu. Wa akmalu rakaatani bitakbiril ati. Wa yajibu fi niyatihat ta'yin, dan wajib di dalam berniat mengerjakan salat Idul Adha atau Idul Fitri ini dengan menentukan min kauniha, daripada keadaan salat itu salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Kalau dia cuma berniat usolli sunnatal aid, aku sengaja salat sunnah id, maka itu tidak sah karena tidak ada ta'yin di situ. Karena salat id hari raya itu ada 2, mungkin saja Idul Fitri, mungkin saja Idul Adha, maka syarat di sini wajib ta'yin. Wajib menyebutkan yaitu duha ataukah fitri. Dah. Wa yusannu ayqra'a fiha ba'da al-Fatihah fil ula qaf wa fi tsaniyah iqtarabat. Dah, disunnahkan membaca pada solat Idul Fitri atau Idul Adha sesudah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama surat Qaf. Jadi kalau pada rakaat yang kedua, wa fi thaniya, dan pada rakaat yang kedua, yaitu membaca surat Iqtarabatis Sa'ah. Dah. Au sabbih isma rabbikal a'la, atau kalau seandainya dia tidak menghafal surat Qaf dan surat Iqtarabat, maka boleh dia membaca yaitu surat sabbih isma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama, al-ghasyah fi tsaniyati jahran, dan surat al-ghasyah pada rakaat yang kedua dibaca oleh imam secara jahar. Artinya jahar tidak saja didengar oleh si imam, tapi didengar juga oleh makmum. Nah, wa yukabbiru nadaban ay ma'al jahriyah wa in kana ma'muman. Disunnahkan untuk bertakbir ini sunnah dengan suara yang lantang, dengan suara yang terdengar oleh selain dirinya. Wa in kana ma'muman, meskipun posisi yang membaca takbir tadi itu adalah makmum. Nah, cuma ada pengecualian di sini, yaitu bagi kaum wanita. Kalau jamaahnya di situ makmumnya adalah wanita, sementara di situ ada mahram yang bukan mahram, ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka tidak disunnahkan jahar bagi makmum yang perempuan, bila mana di situ ada juga laki-laki yang bukan mahram. Tapi bagi jamaah yang laki-laki, disunnahkan juga mereka itu bertakbir dengan yaitu menjaharkan suaranya, tidak didengar hanya oleh kupingnya sendiri, tapi didengar oleh kuping orang lain atau telinga orang lain. Di sini disebutkan wa in kana ma'muman. Dah. Jadi 2 rakaat dikerjakan dan kemudian dia bertakbir secara sunnah fil ula, pada rakaat yang pertama daripada 2 rakaat hari raya Idul Fitri Idul Adha tersebut, walaupun dalam solat Idul Fitri Idul Adha yang diqadha berdasarkan pendapat yang aujah, ba'da iftitah, sesudah membaca yaitu doa iftitah, sesudah membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi wa qurratu wasila inni wajhtu wajha lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dah. Wa yukabbiru nadaban fi ula rak'atainil rak'atal 'aydai raka'atal 'aydaini walau muqaddiyatan 'ala al-awjah ba'da iftitah. Ya, jadi membaca takbir 7 kali dalam rakaat yang pertama dan sunnah membaca takbir 5 kali pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang pertama membaca takbir 7 kali disunnahkan ini sesudah membaca doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu plus usolli salatul aid, usolli salat aidil fitri, usolli salat aidil adha rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar.
Baca dulu doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran rahmat subhanallah bakaratan wasilah. Inni wajhtu wajha lillati fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bi dzalika amirtu wa ana minal muslimin. Baru masuk pada yaitu takbir yang 7. Allahu akbar, sunnah membaca yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Kedua, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Ketiga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai 7 kali ini disunnahkan membaca, bahkan disunnahkan membaca 7 kali takbir pada rakaat yang pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Antara 2 takbir tersebut, antara 2 takbir tersebut disunnahkan membaca yaitu kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi makmum di sini itu disunnahkan juga untuk menjaharkan yaitu suaranya. Nah, kecuali makmum itu adalah seorang wanita. Jadi 7 kali takbir ini di luar takbiratul ihram dan takbir ketika ruku. Jadi takbiratul ihram itu tidak dikira, takbir ruku tidak dikira. Artinya 7 di luar daripada takbiratul ihram dan di luar daripada takbir ketika hendak dia ruku, ketika hendak dia ruku. Wa fi tsaniyah khamsan, dan pada takbir yang kedua itu 5 kali kecuali takbir qiyam berdiri dan takbir daripada waktu ruku itu tidak dihitung. Berarti semuanya bersihnya itu pada pada rakaat yang kedua ada 5 kali takbir. Qabla ta'awus dibaca rafi'an yadaihi, yaitu dengan mengangkat kedua tangan. Dah, dibacanya takbir ini sebelum mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sesudah membaca doa iftitah, takbir antara 2 takbir membaca yaitu kalimat tasbih, tahmid dan takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 5 kali pada rakaat kedua, 7 kali pada rakaat yang pertama, dan itu dibaca sebelum mengucapkan kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang sunnah dibaca secara sir. Nah, rafi'an yadaihi ma'akulli takbiratin, sambil mengangkat kedua tangannya pada setiap dia bertakbir Allahu akbar. Nah, hadwa mankibaihi, yang mana mengangkat kedua takbir ini yaitu searah setentang dua bahunya. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seterusnya. Dah. Malam yasra' fi qira'atin. Dah, disunnahkan selama dia tidak masuk di dalam membaca yaitu Al-Fatihah. Tapi kalau seandainya imam sudah membaca Al-Fatihah, lantas imam lupa membaca takbir. Nah, ini kejadiannya ada sering kita lihat. Imam lupa, saking konsentrasinya imam, ketika selesai dia baca Allahu Akbar, takbiratul ihram, dia baca doa iftitah, langsung dia masuk kepada surat Al-Fatihah. Ketika dia bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, tiba-tiba teringat, astaghfirullah, dalam hati teringat dia, belum dia baca takbir tadi itu Allahu Akbar 7 kali, atau rakaat yang kedua belum dia baca tadi 5 kali takbir, kemudian dia mulai takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maka kesunnahannya itu batal. Artinya bagi seorang imam tidaklah dia disunnahkan kembali lagi kepada takbir andai kata dia sudah masuk di dalam membaca yaitu surat Al-Fatihah. Nah, ini kadang-kadang kesalahan terjadi pada sebagian imam yang tidak mengerti tentang hal ini, ataupun dia tidak tahu tentang hal ini, sehingga ketika dia sudah masuk pada Al-Fatihah, dia baru ingat tadi dia belum membaca takbir, atau takbirnya yang dia baca baru 6, dia lupa 1 kali takbir, dia kembali lagi kepada takbir. Nah, di sini hukumnya tidak dianjurkan, tidak disyariatkan. Nah, berarti tidak sunnah hukumnya. Nah, dan tidak perlu ditutup pada rakaat yang kedua. Misalkan pada rakaat yang pertama 7 kali takbir, kemudian dia lupa hanya 6 kali. Pada giliran rakaat yang kedua, mestinya 5 kali takbir ditambah lagi 1 kali untuk menutupi kekurangan 1 takbir pada rakaat yang pertama. Jadi disinilah harus
ya, apa namanya, kaum muslimin, apalagi dia selaku imam, mengerti dan memahami bagaimana cara mengerjakan sholat Idul Adha, khususnya pada waktu dia bertakbir, di mana letak sunnahnya, yaitu sebelum dia masuk di dalam kiraah membaca surat Al-Fatihah. Lantas kemudian, sunnah juga bertakbir pada malam keduanya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, ketika terbenam matahari sesudah sholat maghrib. Nah, maka besoknya kan Idul Fitri, Idul Adha, malamnya itu disunnahkan untuk bertakbir. Min ghurubi syamsi ila ayyahrumal imam, dari sejak terbenam matahari hingga sampai imam bertakbir. Jadi sampai imam bertakbir, sejak terbenam matahari habis maghrib, sunnah mereka itu bertakbir hingga sampai terbenam matahari. Min ghurubi syamsi, daripada terbenam matahari hingga sampai bahwa imam bertakbiratul ihram pada waktu mengerjakan yaitu sholat Idul Fitri. Tapi pada sholat Idul Adha itu ada penambahan ma'aruf isautin, dengan mengeraskan suara. Jadi sunnah mengeraskan suara di sini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penekanannya ma'aruf isautin, dengan mengeraskan suaranya, bukan pelan-pelan. Nah, jadi sunnah mengeraskan suara. Jadi kalau dia pakai loudspeaker bagaimana? Masuk di dalam sini kategori, karena raf'i sautin di sini tidak disebutkan penjelasannya ini dengan alat atau tidak alat. Berarti raf'i sautin di sini pokoknya keraskan suaranya dengan bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Juga bukan apa namanya, kalau dia bertakbir dengan suara yang pelan, misalkan dia membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi sunnah juga dapat, tapi sunnah mengangkat dan mengeraskan suara tidak dia dapat. Jadi dia bertakbir dengan suara yang kecil, dia dapat pahala sunnah bertakbir, tapi suara yang tidak dikeraskan, dia tidak dapat pahala suara mengeraskan suara tersebut. Wa akiba kulli salatin, mengangkat suara tersebut dengan bertakbir setiap selesai mengerjakan salat, walau janazah, meskipun salat jenazah. Nah, ini ada pengecualiannya. Misalkan pada waktu hari raya Idul Adha, waktu zuhur, tiba-tiba di masjid dibawalah jenazah. Habis salat zuhur kan mereka takbir. Nah, kemudian habis salat, tiba-tiba sesudah salat zuhur berjamaah, mereka mengerjakan salat jenazah. Datang jenazah, kemudian imam memimpin salat jenazah. Habis salat jenazah dia bertakbir, bagaimana? Sunnah juga. Nah, jadi sejak kapan? Min subuhi arafah ila asri akhir ayami tashrik. Kalau pada hari raya Idul Adha, sejak daripada subuh pada hari Arafah hingga sampai pada yaitu waktu solat asar akhir daripada hari tashrik. Hari tashrik berarti tanggal 11, 12, 13. Tanggal 13 waktu tanggal hari 13 itu, tanggal 13 itu asar itu adalah waktu yang terakhir. Berarti maghribnya sudah keluar. Nah, berarti maghrib pada tanggal 13 itu sudah tidak lagi ada takbir solat, tidak ada lagi takbir hari raya Idul Adha. Ya, demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk dalam solat Idul Adha, ada baiknya kita mempelajari dan mengerti bagaimana tata cara mengerjakan solat Idul Adha, terlebih bagi mereka yang bertugas sebagai imam. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi kaum muslimin dimanapun anda berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.